Baik, selanjutnya kami undang SMP Harapan Bangsa Tangerang. Halo SMP Harapan Bangsa Tangerang, apakah suara Kak Ara terdengar? Terdengar. Hanya sedikit. Oh, oke. Terdengar. Terdengar. Dipersilahkan untuk SMP Harapan Bangsa Tangerang untuk memperkenalkan diri dan mempertunjukkan salam kebanggaan Yel-Yel penyemangatnya, karena nanti akan ada Yel-Yel terbaik. Saya izin perkenalkan diri, saya Nathaniel dari SMP Harapan Bangsa kelas 8. Saya Carmelita dari kelas 7 SMP Harapan Bangsa. Saya Nicholas dari kelas 8 SMP Harapan Bangsa. Background. Cek backgroundnya. Enggak terlihat. Kalau kau suka hati ikut LCC, dengan penuh semangat kami siap raih prestasi. SHB pasti bisa. SMP Harapan Bangsa pasti bisa. Bisa. Ya, terima kasih untuk SMP Harapan Bangsa Tangerang. Kak Ara akan membacakan soal yang terdiri atas 16 kotak yang nanti di dalamnya terdapat masing-masing 30 soal yang harus adik-adik jawab selama waktu 10 menit. Bila adik-adik menjawab benar, maka akan mendapatkan nilai 100 poin. Bila jawaban adik-adik salah, maka nilai akan dikurangi 100 poin. Bila adik-adik ragu-ragu, silakan untuk menjawab pas, maka akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan jika masih ada waktu, nanti akan Kak Ara bacakan soal kembali. Jika adik-adik tidak menjawab, maka tidak akan mengurangi nilai. Dan nanti regu dengan nilai tertinggi akan masuk ke tahap final. Ya adik-adik, sudah siap? Siap. Silakan untuk memilih salah satu kotak dari ke-16 kotak ini, kecuali kotak yang berwarna merah. Tetapi kotak berwarna satu bisa dipilih. Yang nomor 11. Baik, kotak nomor 11 yang dipilih oleh SMP Harapan Bangsa Tangerang. Bersiap. Soal nomor satu, peralatan batu atau tulang yang masih kasar merupakan ciri dari zaman. Paleolitikum. 100. Di dalamnya akan terdapat koleksi yang berasal dari dua periode, yaitu Banten masa kini dan Banten masa lalu. Museum Negeri Provinsi Banten dirancang menjadi. Banten masa lalu. Banten masa lalu. Minus 100. Salah. Soal selanjutnya, gua-gua yang dijadikan sebagai tempat tinggal pada zaman Mesolitikum yang memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas disebut dengan? Pas. Bangunan sisi selatan Masjid Agung Banten digunakan sebagai tempat musyawarah yang berdiskusi tentang keagamaan khususnya agama Islam. Bangunan ini bernama Pas. Soal selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2015 oleh Pas. Kesenian zikir saman dibawa oleh para ulama dan Sultan Banten pada abad ke-18.
Zikir Saman Seni Tradisional Bernafaskan Islam di Kabupaten. Benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, yaitu bagaimana? Pas. Oke. Sumber kerajaan Tarumanegara yang lokasi penemuannya terletak di wilayah Provinsi Banten adalah? Pas. Senjata tradisional ini dipakai untuk berperang sekaligus menjadi simbol kemerdekaan rakyat Melayu, yaitu diulang pembacaannya. Senjata tradisional ini dipakai untuk berperang sekaligus menjadi simbol kemerdekaan rakyat Maluku, yaitu kalau barangnya tetap apa namanya? Pas. Di dalam museum ini juga tersimpan koleksi buku, termasuk buku-buku sastra. Koleksi ini ditempatkan di sebuah ruangan yang disebut Rekso Pustaka. Sebagai sumber ilmu pengetahuan yaitu sebuah seni pembuatan kapal atau perahu yang diwariskan tradisi maritim masyarakat Buddhis. Kapal pinisi. Kapal pinisi. Tujuan utama diberlakukannya sistem ekonomi Alibaba adalah pas. Penguasaan oleh suatu negara atau daerah bangsa lain dengan maksud memperluas negara disebut imperialisme. Minus 100. Agama Islam masuk ke Indonesia selain dibawa oleh pedagang Muslim, ternyata ada yang secara sengaja disebarkan oleh para ulama atau mubalig. Cara penyebaran Islam ini dilakukan melalui pas. Untuk menyempurnakan masalah keuangan negara dan status kepemilikan bank sirkulasi, pemerintah telah berupaya dengan cara okay.
Pas. Kebijakan ekonomi yang dicetuskan oleh Dr. Sumitro Tjohjo Hadikusumo untuk memberikan kesempatan pada penguasa pribumi untuk berpartisipasi membangun ekonomi nasional adalah? Pas. Alat musik kebanggaan masyarakat Sasak ini dimainkan dengan cara ditabuh dan dimainkan secara berkelompok, yaitu? Undang-undang yang mengatur para pekerja Indonesia yang bekerja di perkebunan swasta milik Belanda yaitu? PKI dinyatakan sebagai partai terlarang sebab ingin menggantikan dasar negara dengan ideologi komunisme. Komunisme. 100. Satu organisasi yang tidak dibubarkan oleh Jepang dengan alasan memiliki persamaan pandangan terkait masalah kolonialisme Barat adalah? Pas. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang bercorak keagamaan. Keagamaan. 100. Terbentuknya negara RIS merupakan konsekuensi dari perjanjian Benteng ini merupakan peninggalan kerajaan Goa yang diambil alih oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah, yaitu Benteng Fort Rotterdam. 100. Tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia ditandai berdirinya organisasi yang bergerak dalam bidang organisasi pergerakan nasional Islam yang pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam. 100. Surat kabar yang menjadi corong dari Indis Partij. Surat kabar The Express. 100. Nangkabau yang menyebarkan Islam ke Kutai dan Gua Talo adalah? Buat Pilihan Bonjol. Minus 100. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram, mulai dikenal. Waktu sudah habis, mohon maaf. Ya, tepuk tangan untuk SMP Harapan Bangsa Tangerang. Selanjutnya skor akan dibacakan oleh Dewan Juri. Skor total dari SMP Harapan Bangsa Tangerang 400 poin. Jangan tetap semangat adik-adik ya.